Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah alihi wa Baik, masih dalam pembahasan ilmu mantik. Kali ini kita akan membahas tentang qawdiyah atau proposisi dan hukum-hukumnya. Pertama, mungkin perlu kita ketahui apa pengertian daripada kotiya, kotiya atau khobar. Jadi kotiya ini bahasa lainnya adalah khobar. Menurut pakar mantik adalah lapas mulukaptam. Jadi Kalau pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang mulokaptam. Jadi saya tidak perlu membahas lebih rinci lagi tentang apa itu mulokaptam. Jika ingin mengetahui apa itu mulokaptam, silahkan lihat video sebelum ini. Jadi kodiyah atau khobar adalah lafaz molokaptam yang dengan sendirinya atau secara zatiyah memiliki kandungan makna yang berpotensi dinilai benar dan salah. Itu kodiyah atau bahasa lain khobar. Saya contohkan di sini misalnya, Ali pergi kuliah dengan menggunakan motor. Ini kan sebuah kalimat khobar atau kita sebut dengan kodiyah pada bab ini. Ya, mempunyai potensi benar dan salah. Benarkah Ali pergi kuliah dengan menggunakan motor atau tidak? Jadi punya potensi benar dan salah. itu disebut dengan kodiyah atau khobar. Ya, dia berbentuk mulakab tam. Jadi kalimat tersusun yang sempurna. Dia bukan nakis. Nah, namun dia punya potensi kandungan eh, benar dan salah. <tuh> namun ada juga lah pas kodiyah atau khobar yang yang seharusnya dia punya potensi benar dan salah namun kemudian e, secara zatiah memang betul dia punya potensi benar dan salah namun e, itu ternapikan karena faktor eksternal. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Memang secara zatiah ya e, karena ia berbentuk statement, berbentuk khobar, berbentuk qadhiyah, maka dia punya potensi benar dan salah. Tapi itu semua ternapikan karena faktor eksternal. Apa faktornya? Karena ia adalah firman Allah, maka ia sudah dipastikan kebenarannya. Kemudian contoh lain adalah hadis Rasulullah. Juga seperti itu. Ia dipastikan kebenarannya karena ya walaupun lapasnya lapas khobar, walaupun dia qadiyah, ia dipastikan kebenarannya karena ia berupa hadis Rasulullah SAW. Wasallam. Atau kemudian khobar atau informasi yang telah diketahui kebenarannya. Jadi kalimat-kalimat yang sudah pasti kebenarannya. Contohnya adalah satu adalah setengah dari dua. Ini kan kalimat khobariyah atau kodiyah. Namun kemudian, ia e, sudah dipastikan kebenarannya. Kemudian serta khobar yang dipastikan kesalahannya. Kali, kalau tadi berbicara tentang khobar yang dipastikan kebenarannya, maka kali ini, khobar yang dipastikan kesalahannya. Apa contohnya? Seperti pernyataan Musailama al kazab tentang pengakuan kenabiannya. Jadi pernyataan itu, itu sudah dipastikan kesalahannya. Atau ada orang-orang yang membuat pernyataan bahwa dirinya adalah nabi. Itu sudah jelas atau sudah dipastikan kebenarannya. Walaupun kalimatnya khobariyah, ya, kalimatnya khodiyah, punya potensi benar dan salah, tapi kalau faktor eksternalnya itu adalah orang yang mengaku sebagai nabi maka sudah dipastikan kesalahannya atau dia sudah dipastikan kebenarannya apa faktor eksternalnya adalah firman Allah atau hadis Rasulullah atau informasi-informasi yang telah diketahui kebenarannya jadi seperti itu lalu kita lanjut kepada pembagian qadhiyah jadi qadhiyah ini secara umum terbagi kepada dua pertama ada qadhiyah hamliyah atau kita sebut dengan proposisi kategoris yang kedua ada kodiyah syartiyah atau yang kita sebut dengan proposisi hipotesis apa itu kodiyah hamliyah ini kodiyah hamliyah adalah kodiyah yang di dalamnya terdapat penyandaran satu sisi pada sisi yang lain baik berbentuk kalimat positif ataupun negatif contohnya di sini adalah petaka ilmu adalah lupa ini adalah bentuk daripada kalimat positif lalu kemudian apa itu kodiyah syartiyah kodiah yang di dalamnya memuat hukum berbentuk pengkaitan satu sisi pada sisi yang lain. Kalau tadi ia penyandaran, nah kalau kodiah hamliyah penyandaran, kalau kodiah syartiyah adalah pengkaitan satu sisi pada sisi yang lain atau berbentuk saling mentiadakan antara kedua sisi baik kalimatnya positif maupun negatif. Nah, sebagai contoh di sini adalah jika matahari terbit maka muncullah siang ada keterkaitan antara kalimat jika matahari terbit dengan muncullah siang maka disebut dengan qadhiyah syartiyah atau contohnya ini berbentuk pengkaitan ada juga bentuknya meniadakan contoh manusia ada kalanya bodoh dan ada kalanya berilmu jadi bodoh ini meniadakan kata berilmu begitu pula sebaliknya kata berilmu itu meniadakan bodoh ini contoh daripada qadhiyah syartiyah Nah, sebagai catatan, sebagai catatan sisi atau bagian yang dihukumi dan terletak di awal qadhiyah itu disebut maudu'. Nah, ini maksudnya, ketika ini disebut dengan qadhiyah, maka kalimat awalnya kalau di sini contohnya petaka ilmu, kalau di sini contohnya jika matahari terbit, kalau di sini contohnya manusia, ya, maka disebut dengan maudu' atau mahkum 'alai. Sedangkan sisi yang berisi hukum dan terletak di akhir qadiyah, disebut mahmul. Nah, ini qadiyah, dan akhirnya dia berisi hukum daripada maudu maka itu disebut sebagai mahmul. Nah, di sini ada contohnya bodoh dan berilmu, sebagai hukum daripada mahmul atau manusia. Di sini misalnya muncullah siang sebagai hukum daripada matahari ter terbit. Nah, jadi kalimat pertama itu adalah maudu kalimat kedua yang, ber yang berisi hukum, daripada mautu itu adalah disebut mah mahmul atau sebagai catatan. Baik. Kalau tadi kita berbicara tentang kaudiyah, kali ini kita berbicara tentang pengertian dan pembagian sur. Jadi dalam ilmu mantik itu ada juga namanya sur atau kuantor. Apa itu kuantor? Ya. di sini sudah saya jelaskan, sur atau kuantor dalam kaudiyah hamliyah adalah suatu lapas yang menunjukkan kuantitas individu mautu. Jadi kalimat pertama itu disebut maudu. Jadi menunjukkan kuantitas. Jadi kita berbicara tentang kuantitas bukan kualitas. Nah, sur atau kuantor ini adalah lafaz yang menunjukkan kuantitas individu maudu baik keseluruhan maupun sebagian. Contohnya seperti lafaz kulun atau sebagian. Ya, kulun maknanya seluruh atau sebagian. ba'dun ma maknanya sebagian. Nah, berbeda nanti dengan sur sartia. Sur kuantor sur atau kuantor dalam kondisi Syartiyah adalah suatu lapas yang menunjukkan cakupan atas seluruh keadaan yang mungkin terjadi atau sebagian saja, ya seperti lapas setiap kali atau manakala dalam bahasa Arabnya kulama kulama ya setiap kali atau manakala atau terkadang ada dalam bahasa Arabnya bahasa Arabnya Nah, itu contoh daripada sur kuantor yang ada dalam kodiyah syar'iyah. Kalau tadi kodiyah hamliyah berupa kulun atau ba'dun, ya seluruh sebagian, kalau dalam kodiyah syar'iyah itu bentuknya setiap kali atau manakala, dalam bahasa Arabnya kulama atau terkadang ada, dalam bahasa Arabnya kodiyah kuno. Nah, lalu sur kodiyah hamliyah terbagi pula kepada empat. Misal, yang pertama adalah lapas kulun semua. Nah, jadi Surkhodiah Hamliyah itu terbagi kepada empat bagian. Pertama lapas kulun atau semua dan lapas lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu pada kalimat positif ijab. Jadi ada istilah ijab dalam eh, mantik. Nah, ini bermakna positif. Jadi lapas kulun atau lapas yang menyamai ya dan menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu pada kalimat positif, nah ini perlu digarisbawahi, dia terletak pada kalimat positif seperti lapas jamion, nah, kulun itu yang menyamai jami'un, kemudian amatun, kemudian kafatun dan lain sebagainya. Nah itu yang pertama, ya surkodiyah hamdiyah itu yang pertama. Contohnya apa? Contohnya semua manusia berpikir, Nah semua, jadi semua ini kita saya contohkan dalam bahasa Indonesia saja biar lebih mudah dipahami. Semua manusia berpikir. Jadi nah, kalau kata semua menggunakan lapas kulun, nah ini lekat lapas semua ini disebut sebagai sur atau kuantor. Ya dia mencakup seluruh individu manusia, tidak terkecuali. Ya, atau di sini misalnya seluruh manusia berakal. Jadi dia mencakup seluruh manusia tanpa terkecuali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah lafaz ba'dun atau sebagian dan lafaz lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas sebagian individu. Kalau tadi cakupan atas keseluruhan, kali ini adalah cakupan atas sebagian individu pada kalimat positif ijab. Jadi ingat perlu diingat ya kalau kullun jami'un 'ammatun kafatun dia pada kalimat positif ya kemudian itu dan dia menunjukkan keseluruhan individu. Nah, kemudian lafaz ba'dun, kemudian lafaz Contohnya di sini lapas wahidun isnani isnaini atau salasa itu menunjukkan sebahagian dan dia juga pada kalimat positif. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam bahasa Indonesia saya jelaskan sebagian manusia adalah penulis. Nah kata sebagian ini adalah sur ya atau kuantor ya ya yang menunjukkan cakupan individu sebagian individu. Jadi sebagian manusia adalah penulis. Artinya tidak semua manusia penulis tapi sebagian manusia adalah penulis. Atau contoh lain, dua orang manusia berdiri keduanya. Nah, ini adalah yang menunjukkan bahwa tidak seluruh manusia berdiri. Nah, ini menunjukkan sebagian saja. Ya, di sini dua ini bisa diganti tiga atau bisa diganti satu. Yang penting dia menunjukkan menunjukkan sebagian individu dan dia berada pada kalimat positif atau ijab. Lalu yang ketiga adalah lapas la syai'a. Atau dalam bahasa Indonesia, tiada satupun. Nah, dan lafaz lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu, nah ini perlu digarisbawahi pada kalimat negatif. Atau disebut dengan istilah salab. Kalau positif tadi disebut dengan istilah ijab, perlu diingat dan perlu diketahui. Kalau negatif, itu disebut dengan istilah salab. Nah, contohnya apa? Contohnya seperti lapas lawahida, tiada satupun. Nah, dan la diyaro tiada seseorang. La syai'a la la wahida la diyaro itu contoh daripada ya sur atau kuantor yang ketiga. Dia menunjukkan cakupan atas seluruh individu tapi pada kalimat negatif. Kalau yang pertama tadi dia menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu pada kalimat positif. Nah, kali ini ia ya, pada kalimat negatif. Contohnya apa? Contohnya Tiada seorang pun dari manusia itu adalah batu. Ini kan kalimatnya negatif. Mana kalimat yang menunjukkan negatif? Ada kata tiada. Jadi tiada seorang pun dari manusia itu adalah batu. Jadi manusia tidak ada satupun manusia di dunia ini yang batu, kan begitu? Karena apa? Karena peniadaannya. Nah, ini adalah dia menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu dan ia berada pada kalimat negatif. Yang keempat atau yang terakhir adalah lapas laisa ba'dun tidak sebagian. Dan lapas lain yang menyamai dalam hal menunjukkan cakupan atas sebagian individu. Kalau tadi dia menunjukkan cakupan atas keseluruhan individu, kali ini dia menunjukkan cakupan atas sebagian individu dan perlu digarisbawahi pada kalimat negatif. Arti kebalikan dari yang nomor dua. Kalau nomor tiga kebalikan dari yang nomor satu, maka nomor nomor empat kebalikan dari yang nomor dua. Dia pada kalimat negatif. Contohnya seperti lapas dari kulun atau tidak semua. Laisa jami'un tidak seluruh adan atau ba'dun laisa. Sebagian bukanlah. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya tidak semua. Tidak semua hewan adalah manusia. Jadi tidak semua adalah sur atau kuantor yang menunjukkan uh, cakupan atas individu itu. Nah, kalau tidak semua berarti cakupannya adalah sebagian individu. Tidak semua hewan adalah manusia. Ya, kan begitu. Manusia Seluruh manusia adalah hewan, tapi tidak semua hewan adalah manusia karena binatang juga termasuk daripada hewan kan Ya. Nah, ini contohnya tidak semua hewan adalah atau contoh lain, tidak semua hewan adalah kuda. Kuda adalah bagian dari hewan tapi tidak semua hewan adalah kuda. Kenapa seperti itu? Karena manusia juga bagian daripada hewan. Atau contoh baktun laisan, sebagian hewan bukan penulis. Nah, sebagian hewan bukan penulis. Kenapa seperti itu? Karena hewan di dalamnya terdapat manusia. Manusia itu sebagiannya adalah penulis. Maka sebagian hewan lagi bukan penulis. Termasuklah di dalamnya manusia yang tidak menulis ya atau juga termasuk di dalamnya binatang. Maka karena walaupun ia termasuk dalam hewan tapi mereka tidak menulis, maka di sini disebut sebagai sebagian hewan bukan penulis. Nah, ini kalau dalam bahasa Arab seperti ba'dun laisha, sebagian bukanlah. Nah itu contoh daripada sur atau kuantor. Jadi dia penentu e, cakupan individu, apakah keseluruhan, apakah sebagian. Ya, kalau yang nomor satu dan nomor dua dia cakupannya berada pada kalimat positif. Nah nomor tiga dan empat itu cakupannya berada pada kalimat negatif. Dan ini kalimat-kalimat seperti ini akan kita temukan pada pembahasan-pembahasan mantik selanjutnya. Jadi ketika itu kita temukan pada pembahasan selanjutnya kita tidak bingung lagi. Ya sebagai contoh tadi mulok ketam karena kita sudah bahas pada video sebelumnya maka tidak perlu dibahas lagi pada pertemuan kali ini. Mulok ketam itu apa? Begitu juga nanti sur tentang sur ini tidak perlu dibahas lagi ketika ketemu pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita sudah tahu apa itu sur atau kuantor ya terbagi kepada berapa bagian. Jadi seperti itu. Baik, mungkin cukup sampai di sini pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan uh, bermanfaat dan memberi wawasan dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan kita semua. Saya akhiri, akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.